Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bedilers, kembali lagi hanya di channel Baret. Nah, bagaimana kabar Sobat Bedilers hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan apapun yang kalian lakukan di hari ini ya. Nah, di sini saya akan mereview senapan SR500 Tactical. Dan ini senapannya sangat worth it banget untuk dimiliki ya Sobat Bedilers. Dan langsung saja kita cek apa saja spesifikasinya ya. Check this out. Halo Sobat Bediler, sebelum kita cek review senapan SR500 Tactical, yuk kita cek dulu kiriman apa saja pada hari ini. Nah, untuk senapan yang pertama, ini ada senapan SR500 Tactical. Nah, ini seperti ini unitnya. Oke, dan untuk kelengkapannya, ini ada tali sandang, ada peredam, ada teleskop dan ada pompa. Ini ada mimis barakuda match, ada gantungan mimis, ada mimis tes, magazin, topi dan kaos sama tas kamu. Dan jangan lupa juga ada STKS, SPK dan kartu garansi. Dan ini unit punya Bapak Armadoni Aril yang akan kita kirim ke Kota Depok, Provinsi Barat. Dan akan dikirim lewat via JNT JTR hari ini ya. Oke, kita lanjut ke senapan berikutnya. Ini ada senapan PTP Predator ya. Nah, yang ini kita ada senapan Efek Royal. Oke, kita lanjut ke senapan yang selanjutnya. Ini ada Marauder. Dan ini ada senapan Rahwana. Dan ini ada senapan Efek Crown. Dan ini ada Efek Royal. Nah, untuk unitnya seperti ini ya, senapan Efek Royal. Oke, kita cek kelengkapannya. Untuk kelengkapannya ini ada teleskop, ada tali sandang, ada pompa, ada peredam, ada gantungan mimis, ada mimis tes, di sini ada mimis barakuda match, dan ada magazin, dan sudah ada STKS, SPK, dan kartu garansi. Oke, ini akan kita kirim ke Bapak Adna Miraza di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dan ini kita kirim lewat JNT JTR dan kita kirim hari ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada senapan Ghost Warrior SB300. Nah, untuk senapan yang ini masih kita tes ya. Oke, kita lanjut ke senapan selanjutnya. Ini ada senapan Rahwana dan ini ada senapan Predator chamber tumpuk. Dan ini juga sama, chamber tumpuk juga. Dan ini juga ada senapan Jawara V5 sama ini ada senapan Sharp Innova juga ya. Jadi bapaknya order 2 senapan. Dan ini ada Rahwana dan ini juga ada senapan Marauder. Nah, itu tadi kiriman kita pada hari ini. Oke, setelah ini kita akan lanjut review senapan SR500 Tactical. Dan langsung saja cek video setelah ini ya. Nah, oke, sekarang kita mulai dari paling depan ya. Ini ada larasnya. Ini laras dari SR500 Tactical, ini panjangnya 60 cm dan untuk OD-nya itu 13 mm. Dan ini dilengkapi dengan serombong laras dan OD-nya ini 20 mm ya Sobat Bedilers. Nah, untuk selanjutnya ini ada tabung. Ini tabungnya tabung bocap 500 cc. Dan ini juga sudah ada rail untuk menempatkan teleskop ya Sobat Bedilers, atau dudukan teleskop. Dan ini udah lengkap banget ya jadi senapan SR500 Tactical ini. Nah, dan di sini itu ini untuk kokangnya ini sudah set lever ya. Dan ini triggernya. Dan ini dilengkapi dengan safety trigger. Ini triggernya udah safety banget. Nah, dan ini untuk chambernya ini chamber monolight. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Dan ini untuk pengisian anginnya, ini maksimal 3000 PSI
Dan untuk safety-nya itu 2500 ya Sobat Bedilers. Dan ini kita ke belakang lagi. Ini sudah ada setelan perhammernya ya Sobat Bedilers. Dan untuk popornya ini popornya sudah maju mundur. Jadi kalian bisa maju mundurin popornya ya Sobat Bedilers. Nah, itu tadi adalah spesifikasi dari senapan 500 taktikal ya Sobat Bedilers. Saya rasa kalau cuma nyebutin spesifikasinya aja itu saya rasa masih kurang ya Sobat Bedilers. Nah, biar lebih lengkap lagi ya, kita harus cek tes grouping dari senapan 500 taktikal ini ya. Dan langsung saja check this out. Oke, sekarang kita sudah berada di lapangan tembak. Sekarang kita akan tes grouping untuk senapan SR500 taktikal. Sini kita pakai Mimis Barracuda Match ya. Nah, kita coba untuk tembakan yang pertama. Oke, kita masuk ke tembakan yang kedua. Masuk ke tembakan yang ketiga. Nah, kita masuk ke tembakan yang terakhir atau tembakan yang keempat ya Sobat Bedilers. Oke. Mari kita lihat hasilnya di sana ya. Langsung saja check this out. Oke. Ini kita lihat hasil dari 4 tembakan dari SR500 taktikal tadi ya. Ini hasilnya sangat cepat sekali ya Sobat Bedilers. Nah, setelah ini kita akan cek FPS dari senapan SR500 taktikal. Langsung saja check this out. Oke, sekarang kita akan cek FPS dari senapan SR500 taktikal ya. Di sini kita tetap sama pakai Mimis dari Barracuda Match. Oke. Kita coba untuk tembakan yang pertama. Nah, untuk tembakan yang pertama ini FPS-nya 932 ya Sobat Bedilers. Kita coba lagi untuk tembakan yang kedua. Untuk tembakan yang kedua FPS-nya juga tetap sama 932 ya. Sekarang kita coba untuk tembakan yang ketiga. Untuk tembakan yang ketiga FPS-nya juga tetap stabil ya Sobat Bedilers. Kita coba untuk tembakan yang terakhir atau tembakan yang keempat. Nah, untuk tembakan yang terakhir ini FPS-nya 928 ya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk menimbang berat dari senapan SR500 taktikal ya. Langsung aja check this out. Oke, sekarang kita akan menimbang berat dari senapan SR500 taktikal ini ya. Oke. Nah, kita timbang. Oke, bisa dilihat ya, ini berat dari senapan SR500 taktikal itu 3,7 kilo ya. Jadi ini senapannya masih normal ya, masih sama seperti senapan lainnya. Berapakah harga dari senapan SR500 taktikal ini? Langsung saja check this out. Nah, oke Sobat Bedilers, tadi kita sudah membahas tentang spesifikasi, tes grouping, tes FPS, dan sudah menimbang berat dari senapan 500 taktikal ini ya. Nah, itu tadi sudah bisa menjadi timbangan untuk Sobat Bedilers untuk meminang senapan ini apa enggak ya.
Dan ini tuh inget ya Sobat Beatler, senapan ini tuh sangat worth it banget untuk dimiliki ya. Dan ini dibanderol dengan harga 4,8 juta saja ya Sobat Beatler. Nah, dan untuk kelengkapannya itu tadi sudah ada tali sandang, gantungan mimis, mimis tes, es peredam, udah ada STKS, SPK, dan kartu garansi ya Sobat Beatler. Dan saya lupa, dan ada tambahan magazin. Oke, dan untuk kelengkapannya yang full set bisa Sobat Bedilers lihat di samping saya ini ya. Nah, untuk info selanjutnya, bila Sobat Bedilers ingin lebih tahu tentang senapan 500 tactical ini, bisa Sobat Bedilers hubungi nomor di bawah ini. Dan untuk pemesanannya juga sama ya, hubungi nomor di bawah ini, dan bisa Sobat Bedilers order lewat Shopee atau Tokopedia, dan linknya juga ada di bawah ini ya. Dan terima kasih sudah selalu menonton video dari channel Baret. Dan jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tahu updatean-updatean terbaru dari channel Baret ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.